Kita akan unboxing anti-gores untuk jam tangan. Nah, ini ya. Cara mengukurnya, kita ukur diameter dari kacanya, bukan dari jamnya ya, tapi kacanya. Ini ada dua saya beli, yang diameter 37 mm dan 38 mm. Jadi, satu kaca dapat tisu. Tisu basah dan tisu kering. Ini contoh yang 38 mm. Saya buka. Nah, ini bentuknya ya, kacanya anti gores. Ini bahannya semi akrilik gitu ya. Jadi pelindung agar kaca asli dari jamnya tidak tergores-gores. Kita lapisi dengan ini agar kalau ada lecet pemakaian bisa tidak rusak yang di dalamnya. Nah, ini kita bersihkan dulu yang di kaca asli dari jamnya. Kita gunakan tisu basahnya dulu yang wet untuk menghilangkan kotoran di kaca jam. Ini juga bisa untuk smartwatch ya, tinggal ukur aja. Kemudian kita sobek yang tisu keringnya untuk mengeringkan sisa dari tisu basah yang untuk kita bersihkan tadi. Kemudian setelah dipastikan kering, baru kita tempel anti gores kacanya. Udah lumayan kering ya. Nah, ini tadi untuk anti goresnya. Ini ada bacaan, the sticker help to remove the mark from the screen guard. Please peel. Oke, jadi ini adalah stiker untuk memudahkan untuk melepas perekat dari anti goresnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi caranya kita balik dulu. Nah, kita angkat. Langsung kita tempel gini ya. Kita paskan benar-benar di ujung kaca dari jam. Nah, setelah dipastikan dia pas, baru kita tarik pelan-pelan. Oke, kemudian dia langsung menempel di kaca jamnya. Kita gosok-gosok sedikit supaya dia rata. Seperti itu ya bentuknya. Jadi kaca jam kita sedikit tebal jadinya, cuman ini aman. Jadi kalau seandainya ada kebentur atau kegores, dia tidak melukai kaca asli yang di dalam, sehingga lebih awet. Tampilan jam juga menjadi lebih bagus ya, lebih mengkilat.